Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdul Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan membuat lagi saya tutorial jadu-jadu kali mesin yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk di tanda plus bagian tengah bawah dan buat perbaiki ya. Nah, di sini tinggal kalian masukkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan lagu dan beatnya ya, saya sampai di akhir sini. Jadi jika kalian sudah tambahkan juga lagu dan beatnya seperti ini, kalian tinggal kembali saya di bagian detik awal ya, di bagian detik 0, dan tinggal kalian tambahkan saja foto yang ingin kalian gunakan ya. Caranya klik tanda plus bagian bawah sini, pilih media dan pilih foto yang ingin kalian gunakan guys. Contoh saya menggunakan foto ini ya. Nah, di sini bisa kalian perpanjang saja fotonya sampai di bagian detik 7 sini. Nah, jika kalian sudah perpanjang semua sampai di akhir, kalian tinggal kembali di bagian detik sini ya. Di bagian detik 3 sini dan pangkas guys. Nah, klik saja foto yang pertama dulu yang ini, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya distorsi, pilih ubin ya atau tiles. Nah, di sini kalian aktifkan saja untuk mirror. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu move atau transform. Pilih ombang-ambing ya atau stilet. Nah, untuk sudutnya jadi 90. Untuk frekuensinya kalian ubah jadi 80 aja. Magnitude-nya ubah jadi sekitar 20 ya. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya blur, pilih butang-butang ya atau motion blur guys. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi, pilih saja yang namanya itu move transform, pilih ayun ya atau swing. Nah, untuk frekuensinya ubah jadi 80. Untuk sudut satunya menjadi minus 2,5. Sudut duanya juga jadi plus 2,5 ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur lagi, pilih namanya linear streak ya, pilih pengaturan sander, pilih linear streaknya, tandain keyframe saja di awal sini 15 dan di bagian detik sini ya, di bagian detik 1 sini tandain ubah jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih seperti ini aja kurvanya ya. Jika sudah kembali, nah di sini kalian kembali lagi, tambahkan lagi efek, pilih saya yang namanya distorsi, pilih yang namanya lengkungan gelombang ya, yang ini. Kalian tinggal masuk saya di bagian detik sini ya, detik 2, klik lengkungan gelombangnya, tandain keyframe di sini dan di sini ubah jadi 45. Di awal jadi 187. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, kasih seperti ini aja ya untuk kurvanya. Kembali, masuk di sudut, ubah jadi 45. Untuk jaraknya 13,5. Untuk magnitude-nya jadi 5 ya. Tandain keyframe di akhir 5 dan di awal jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua, dan kasih seperti ini juga. Nah, ini udah jadi ya guys ya, kayak gini dia. Nah, jika sudah, di sini tinggal kalian klik saja foto yang di atas, masuk saya di bagian move dan transform ini, pilih icon ketiga, tandain keyframe di awal, di sini, dan di sini. Nanti yang di sini bisa kalian kasih mundur aja ya. Nah, seperti ini guys. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga kasih full. Untuk di sebelahnya, pilih icon kedua kasih full. Nah, kalian tinggal masuk lagi di bagian detik sini, 5, 13, kasih turun lagi ya guys ya. Nah, kurang lebih itu seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga kasih naik aja setengah ya. Kembali, masuk di icon yang pertama ini. Nah, tandain di sini dan di sini tinggal kalian geser naik ke atas. Ini ya.
yang di sini geser ke bawah. Yang di sini geser sebelah kiri. Yang di sini geser ke atas kanan. Dan yang di sini kalian geser ke sebelah kiri lagi ke yang tadi. Entian di akhir sini kalian geser ke tengah lagi ya. Nah, di sini guys. Oh, sini guys ya. Mana yang tengahnya? Nah, ini. Jika sudah, di sini tinggal kalian masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja semuanya. Coba kita cek dulu ya. Kayaknya kalau full terlalu kencang ya guys ya. Jadi kita kasih kayak gini aja untuk kurvanya guys. Soalnya kayak terlalu kencang sekali. Nah, kasih kayak gini aja setengah ya. Nah, jika sudah kembali, masuk di sini. Masuk di akun ketiga ya, di bawah detik 6:17. Tandain di sini dan di sini. Nanti yang di tengah sini bisa kalian kasih mundur lagi guys. Seperti ini. Nanti yang di akhir sini kasih mentok ya sampai di akhir guys. Sampai di kayak gini. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva. Pilih akun ketiga kasih full aja. Nanti yang di sebelahnya pilih akun kedua kasih full juga. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini nanti dia. Nah, oke. Jika sudah selesai, di sini bisa kalian pangkas-pangkas aja ya. Nah, pangkas di sini. Nah, jika sudah, pangkas-pangkas aja semuanya. Nah, klik saja foto yang pertama ini yang paling panjang. Masuk di bagian efek. Tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu Ubin, di tengah sini ada. Nah, aktifkan untuk mirrornya. Dan offset vertikalnya secara vertikal. Nanti potongannya tandain keyframe di awal sini 1000 dan di akhir. Nanti yang di tengah sini bisa kalian kasih turun aja jadi 920 ya. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih akun ketiga kasih full. Nanti di sebelahnya pilih akun kedua kasih full ya. Kembali masuk di bagian offset, tandain di awal dan di akhir. Nanti di sini bisa kalian ubah jadi gini guys, minus 3500 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih akun ketiga kasih full. Nanti yang di sebelahnya pilih akun kedua kasih full. Nah, jadi kayak gini dia. Oke, jika sudah di sini tinggal kalian kembali tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing, di tengah sini ada. Klik ombang-ambingnya, sudutnya jadi 90. Untuk frekuensinya jadi 1. Magnitudenya jadi 0 untuk di akhir dan di awal jadi 150. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih akun ketiga, kasih aja seperti ini ya. Kembali tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya buram gerak, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih yang namanya paparan gamma di bagian warna dan cahaya. Nah, tandain keyframe di sini 0 dan di awal jadi 1 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih akun ketiga ke sini setengah. Kembali, ini sudah jadi ya, tinggal kembali aja lagi. Masuk di bagian border dan bayang ini. Aktifkan untuk stroke-nya. Warna hitam ini ubah jadi putih. Dan yang ini ubah jadi 10. Nah, kayak gini guys ya. Kayak gitu dia guys ya. Nah, oke, jika sudah selesai, di sini tinggal kalian salin efek yang ini. Tempel di sini ya. Nah, klik ubinnya. Masuk di bagian titik 3 sini. Enggak, ini hapus ubinnya guys ya. Nah, jika sudah, ini kayak gini aja. Nah, kayak gitu aja guys ya. Nah, jika sudah pilih titik 3, salin efeknya
dan tempelkan saja di semua foto ini. Sekarang kita cek. Soalnya kayaknya terlalu ngeblur ya, saya hapus saja ini untuk butak-butaknya. Jadi tinggalkan aja itu. Nah, hapus butak-butaknya, salin efeknya dan tempel. Sini juga. Ini juga. Ini juga. Nah, oke guys, jika sudah kalian tempel-tempel semua, di sini tinggal kalian tambahkan saja foto lagi di sini ya. Yang kalian gunakan, guys. Contoh saya menggunakan foto ini. Nah, di sini kalian perpanjang sampai di bagian sini ya, pangkas di sini. Tambahkan lagi. Pangkas di sini dan bisa kalian tambah-tambahkan sampai di akhir ya. Pangkas sampai sini. Oke, jika sudah, di sini kalian kembali di bagian detik awal. Yang ini pangkas di sini. Pilih foto yang pertama ini. Masuk di efek, tambahkan efek. Pilih saja yang namanya ubin di tengah sini ada. Nah, aktifkan tuh mirror-nya ya. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di bagian tengah sini ada. Klik ombang-ambingnya dan tuh frekuensinya kalian untuk sudutnya kalian ubah saja ya. Jadi 90. Untuk frekuensinya ubah jadi sekitar 75 aja. Untuk magnitude-nya tandain keyframe di akhir sini 0 dan di awal jadi 150. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih nilai setengah. Kembali di sini tinggal kalian kembali lagi tambahkan efek lagi ya, pilih saja yang namanya itu blur, pilih butak-butak ya. Nah, tambahkan efek lagi, pilih yang namanya warna dan cahaya, pilih paparan gamma, klik paparan gammanya, tandain di akhir 0 dan di awal jadi 1,50. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilihkan ketiga dan kasih nilai setengah. Kembali tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu lengkungan gelombang di tengah sini ada. Nah, klik lengkungan gelombangnya, tandain di akhir sini itu 0 dan di awal jadi 100 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilihkan ketiga, kasih nilai setengah. Kembali masuk di sudut, ubah jadi 38 ya. Nah, masuk di jarak, ubah jadi sekitar 10,2. Masuk di magnitude, tandain keyframe di bagian awal 4,5 ya. Dan di akhir sini, kalian ubah saja menjadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih akan ketiga, kasih nilai setengah juga. Kembali, pilih titik 3 samping lengkungan gelombang ini, dan gandakan. Klik lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk sudutnya jadi 36,5. Untuk jaraknya jadi 8,8. Untuk magnitude-nya yang di awal sini ubah jadi 5,5 ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali. Nah, oke, di sini kalian kembali aja. Nah, untuk ombang-ambingnya di sini kayak kurang bagus ya guys ya. Jadi kita ubah saja untuk ombang-ambingnya. Klik ombang-ambingnya guys. Di sini untuk sudutnya jadi 45 aja ya. Untuk sudutnya jadi 45. Untuk frekuensinya jadi 350. Untuk magnitude-nya yang di awal kalian ubah saja menjadi 250 ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva dan ini kasih full aja naik ya. Kasih kayak gini guys. Kembali, pilih titik 3 samping ombang-ambing ini, dan gandakan. Klik ombang-ambing yang di bawah, masuk di sudutnya ubah jadi sekitar 90. Untuk frekuensinya jadi 250 ya. Untuk magnitude-nya yang di awal jadi 150 guys. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Kayak ada sedikit goyangnya gitu kan.
Oke, jika sudah ini sudah jadi ya. Klik tahan aja nih. Kalian geser di bagian atas. Nah, di sini ya. Supaya bagus aja gitu. Jika sudah, pilih yang ini guys ya. Kalian klik. Dan gandakan satu layer. Klik foto yang di atas, masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya gambarkan tepi ini. Pilih temukan tepi atau fine edges. Klik temukan tepinya, aktifkan untuk putarnya. Untuk smoothingnya bisa kalian ubah jadi 125. Ininya jadi mentok aja guys ya. Nah, jika sudah kembali lagi, masuk di blending dan opacity, masuk dicerahkan dan pilih yang linear.gain ya. Nah, jika sudah kembali, masuk di effect, masuk di ubin, tandain keyframe di awal sini dan di akhir. Untuk yang di tengah sini bisa kalian tinggal zoom aja seperti ini ya. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih akun ketiga kasih nilai setengah. Dan di sini juga pilih akun kedua kasih turunnya seperti ini. Nah, jadi kayak gini nanti dia guys. Oke. Jika sudah, tinggal kalian klik saja foto yang di atas, masuk di move dan transform, tandain di awal dan di akhir. Bentar guys, masuk di akun ketiga lu ya, yang ini ketiga, tandain di awal dan di akhir. Untuk di sini kalian tinggal zoom aja. Nah, zoomnya seperti ini ya. Tandain juga di sini. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih akun ketiga ke sini setengah. Sini juga. Sini juga. Kembali. Masuk di akun kedua, tandain di akhir dan paling awal. Untuk di sini jadi minus 10. Di sini plus 10. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih akun ketiga kasih nilai setengah juga semuanya. Nah, dan tinggal kalian pangkas. Klik foto yang pertama, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu ubin di tengah sini ada. Aktifkan untuk mirrornya, kembali. Tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu ombang ambing di tengah sini ada. Klik ombang ambingnya. Sudutnya jadi 90. Untuk frekuensinya jadi 50 aja ya. Magnitude-nya tandain keyframe di awal itu 0 dulu ya, 0. 0 di awal dan di akhir. Nah, yang di awal jadi 150 guys. Nah, jika sudah kembali, tambahkan efek lagi. Pilih yang namanya burak-murak di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih yang namanya paparan gamma di tengah sini ada. Klik paparan gamanya, tandain di akhir sini 0, dan di awal jadi 1. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih akun ketiga, kasih nilai setengah. Kembali lagi, tambahkan lagi efek. Kayaknya sih nggak usah ya guys ya, cuma 4 aja ini, nggak apa. Ya sudah, langsung pilih di 3 aja, pojok kiri bawah, salin efeknya, dan tempel di sini. Nah, di sini juga. Jika sudah, kalian masuk di sini ya, move dan transform dulu guys. Pilih akun ketiga, tandain di tengah sini. Kalian kasih mundur ya, seperti ini guys. Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih akun ketiga, kasih full. Nanti yang di sebelahnya, pilih icon kedua, kasih turun aja juga seperti ini ya. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Oke, kembali lagi. Di sini kalian tinggal masuk di bagian efek, masuk di ubin. Nah, tandain saja keyframe di bagian sini dan di akhir. Untuk di tengah sini kalian ubah aja jadi bentar guys ya, bukan di potongan guys. Di bagian ini guys ya, offset tandain di sini dan di akhir sini. Untuk di tengah sini kalian kasih turun aja ya, jadi sekitar minus 2500 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih akun ketiga kasih full. Nanti yang di sebelahnya pilih akun kedua kasih full. Nah, gitu kembali.
Di sini kalian tinggal masuk saya di bagian ini ya, bordiran bayangan, aktifkan struknya. Ini ubah saja menjadi sekitar 18,5, warna hitam ubah jadi putih. Kembali. Nah, untuk bagian offset secara vertikal di sini bisa kalian aktifkan aja guys ya. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Nah, dan pangkas di sini. Klik foto yang ini, pilih yang ini, dan gandakan satu layer. Kalian tinggal salin saja efek yang di sini ya. Tempel di sini guys, yang bawah. Untuk foto yang di atas, salin foto yang di atas. Tempel juga di foto yang di atas ini. Kembali, masuk di blending dan opacity ini. Pilih cerahkan, dan pilih yang linear.g. Nah, jadi kayak gitu dia. Nah, jadi sudah, klik saja foto yang di atas ini. Masuk di move dan transform. Tandain di awal, dan di enter ya. Masuk di icon ketiga, tandain di awal dan di akhir. Sorry guys. Untuk di sini kalian zoom aja. Nah, di sini tinggal kalian tandain. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini aja seperti ini. Jika sudah, tinggal kalian pangkas. Pilih foto yang kecil ini, pilih titik-titik pojok kanan atas, balik secara horizontal. Langkain lagi, bukan geser ya. Yang ini guys, yang di pertama ini, balik secara horizontal. Dan yang di sini juga ya, balik secara horizontal. Nah, jika sudah, klik foto yang pertama, masuk di effect, tambahkan effect, pilih saja yang namanya itu ubin di tengah sini ada. Aktifkan tuk mirrornya. Nah, jika sudah kembali, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya ombang ambing di tengah sini ada. Klik ombang ambingnya. Untuk sudut di awalnya itu jadi 90. Dan di akhir jadi minus 90. Masuk di frekuensi, ubah jadi 50 aja. Untuk magnitude-nya, tandain keyframe di akhir sini 0, dan di awal jadi 70 ya. Nah, kembali, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu ayun di tengah sini ada. Klik ayunnya, frekuensinya jadi 1. Untuk sudut satunya menjadi 2,5 untuk di awal. Minus 2,5 ya. Dan di akhir sini 0. Masuk di sudut 2 juga kayak gitu guys. Di akhir sini 0. Dan di awal jadi 2,5. Nah, kembali tambahkan efek lagi. Pilih buram brak di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya paparan gamma di tengah sini ada. Klik paparan gammanya. Tandain di akhir sini 0. Dan di awal jadi 1. Masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih icon ketiga. Dan kasih nilai setengah. Kembali. Pilih tiga pojok kiri bawah. Salin efeknya. Dan tempel di semua foto. Nah, oke guys, ini sudah jadi ya. Jika sudah, kalian bisa klik saja yang ini guys, seperti ini. Klik tahan sampai checklist seperti ini ya. Nah, di sini juga. Yang ini juga, foto yang ini. Ini. Nah, ini guys ya. Ingat guys yang ini. Jika sudah, pilih yang ini guys ya. Salin 5 layer. Nah, kalian tinggal masuk di bagian sini ya, di foto yang ini. Pilih yang ini. Dan tempel 5 layer. Nah, seperti ini guys ya. Jika sudah, yang di bawah ini kalian tinggal hapus saja, nggak apa-apa. Klik foto yang ini, masuk di bagian color dan fill, pilih yang ini ya, dan ganti saja foto yang kalian gunakan di sini guys. Contoh seperti ini, mana ya? Nah, ini guys, tempel. Nah, ini juga yang di atas, masuk di color dan fill, pilih yang ini. Nah, pilih foto yang sama, contoh seperti ini, dan pilih
checklist pojok kanan atas atau tambah. Nah, kalian lakukan lagi sampai di foto terakhir ya. Nah, oke guys, untuk foto yang ini, kan ini sudah di atas tuh. Untuk foto yang ini, kalian klik saja. Nah, di sini kalian tinggal pangkas dan gandakan lagi seperti tadi. Salin saja efek yang di sini, di atas ini, yang di bawah, tempel di foto yang di bawah. Nah, untuk foto yang di atas, salin efek yang di atas ini, tempel di foto yang di atas juga. Masuk di tengah sini, pilih ini fotonya. Masuk di blending dan opacity, pilih cerahkan lagi, dan pilih yang linear .g lagi. Oke, jika sudah, ini untuk foto yang di atas, tinggal kalian klik, masuk di move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di awal dan di sini ya. Untuk di sini bisa kalian zoom. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga ke sini setengah. Di sini juga setengah. Dan tiang di sini tinggal kalian kasih turun ya guys ya. Kasih turun seperti ini. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilihkan ketiga, kasih naik juga setengah. Oke, tinggal kalian pangkas-pangkas aja guys. Klik foto yang di tengah ini, pilih titik-titik pojok kanan atas, balik secara horizontal. Salin efek yang di sini. Ntar guys, yang mana ya? Oh, yang ini guys, yang ini ya, yang ada ayunnya, dan tempel di akhir sini guys, semuanya ya. Ini juga. Nah, untuk foto yang terakhir ini guys, tinggal kalian klik fotonya, masuk di bagian border dan bayang, aktifkan stroke-nya, warna hitam ubah jadi putih saja, dan ini ubah saja menjadi sekitar kayak gini guys, 20 aja ya. Kembali masuk di effect, masuk di ubin ya. Nah, di sini kalian masuk di bagian offset, tandain di awal sini dan di akhir. Untuk di tengah sini kalian tinggal mundurkan saja jadi sekitar minus 3500 lagi. Nah, jika sudah guys, di sini tinggal kalian masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga kasih full, nanti yang di sebelahnya pilih icon kedua kasih full ya. Kembali tambahkan lagi efek ya. Dan di sini pilih saja yang namanya opacity visibility dan pilih yang namanya itu fade in atau out. Klik pengaturan standar. Klik fade in ya. Dan untuk innya ubah jadi 0, untuk outnya biar aja kayak gitu ya guys ya. Nah, kembali untuk ubin di sini aktifkan saja untuk offset secara vertikal. Oke guys, ini udah jadi ya. Ini udah jadi. Tinggal kalian pilih logo pengaturan 30 fps jadi 60. Dan export. Nah guys, mungkin sekian foto saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like video ini sebanyaknya dan jangan lupa di share pada teman kalian dan aktif dan subscribe, aktifkan notifikasinya. Oke, okay, bye. Sampai.